Yes. Selamat sore Jepang. Selamat sore Jepang. Selamat masuki hari, bulan. Bulan penuh kasih sayang. Kasihan deh yang jomblo. Tapi kasih sayang itu kan setiap hari ya kan, karena ya Februari ya lebih spesial aja. Ini that's why hari ini kita memakai pink, sweet banget nggak sih Jay pakainya pink? Tapi ini bukan pink banget sih, soft apa namanya? Soft pink. Kayak hati kan soft, lembut. Ayo cepat balik lagi bersama dengan dua jangkung, Jermaine Carson di sini dan Bunga Jelita. Di cuap-cuap sore pastinya. Gimana nih weekend ini nanti malam mau kemana? Coba deh kalau saranin aja ya, masih jomblo, masih ada waktu nih 13 hari ke depan buat cari gebetan. Buat hari Valentine kan? Ya. Betul. Kalau nggak mungkin nanti aku bisa bisnisin nih. Jasa. Bisa, jasa menemani di hari Valentine. Wow. Tapi ini tanggal 1 J, otomatis ini Cupers pasti baru ada yang gajian. Atau mungkin sudah habis kan, sudah 6 hari yang lalu biasanya gajiannya tanggal 25 atau 26 kan? Kasihan banget yang udah habis hari ini. Betul banget. Dan pastinya di awal tahun ini, di awal bulan ini, di Februari banyak banget film-film yang bagus-bagus. Nah bisa jadi rekomend tuh untuk Cupers. Nonton sendiri juga nggak apa-apa, daripada ntar J, kasihan deh nggak ada temennya gitu. Jadi aku bilang aja langsung, Cupers bisa nonton sendirian. Iya ya kan? Itu kalau kita masih single itu kesempatan kita buat nabung loh. Kenapa tuh? Ya kalau punya pacar ya banyak experience ya. Kalau buat cowok sih, kalau buat cowok. Makannya belum ya, nontonnya belum. Nonton sekarang juga mahal ya, 75.000 kalau weekend ya. Apalagi kalau mau yang premier, yang mau berduaan ya kan? Atau yang pakai kasur tuh, pakai kasur. Nah, makanya itu. 200.000. Aduh, mahal banget. Anyway, udahlah lupakan nonton-nontonan. Kalau yang masih jomblo nggak apa, nonton aja cuap-cuap ini ya kan. Ada berita yang terupdate buat Cupers pastinya. Apakah itu? Kita langsung aja lihat. Ini pastinya update banget. Penyanyi dangdut jebolan salah satu kompetisi menyanyi dangdut, Lesti Andriani, baru saja meluncurkan single terbarunya yang berjudul Tirani. Ditemui dalam peluncuran singlenya tersebut, gadis 20 tahun itu menuturkan, single terbarunya itu sempat tertunda lama lantaran kesibukannya di dunia pendidikan. Single yang dibawakan Lesti itu menceritakan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang pria kepada pacarnya. Lantas, benarkah cerita dalam lagu tersebut merupakan kisah nyata dari percintaan Lesti dan Rizky 2R? Lagu Tirani ini menceritakan tentang satu hubungan yang cukup lama, tapi si perempuannya yang benar-benar yang dia ikhlas dulu sabar gitu, dihianati dan dia yang selingkuh tapi dia yang marah, kayak gitu-gitulah ceritanya. Iya, akhirnya si perempuannya memutuskan untuk ya udah kita stop di sini, kita masing-masing kayak gitu. Terus lo kejar cita-cita lo sendirilah gitu. Ibaratkan kalau kaca tuh, aku sekarang sudah bisa merapikan kaca yang sudah pecah. Aku, itu sama aku sendiri gitu, kayak gitulah. Karena kemarin lagi fokus sama kuliah juga, terus ada beberapa jadwal yang memang tidak bisa diganggu, dan pemilihan lagu juga. Terus akhirnya alhamdulillah ada kesempatan untuk mengeluarkan single baru. Sempet kepikiran seperti itu, tapi enggak. Ayah Hendro juga bilang bahwa ini adalah sebuah kebetulan saja, dimana lagu Egois dengan Tirani ini ternyata nyambung kayak gitu. Pasti semua penyanyi pasti seperti itu, karena nggak mungkin nggak semua lagu bisa cocok gitu, dan nggak semua lagu bisa beruh gitu. Jadi maksudnya memang harus yang feelnya bisa dapat. Terus ketika menyanyikan lagu ini tuh yang memang harus benar-benar karakternya dia sendiri kayak gitu. Kebetulan karena memang Dede belum punya lagu dangdut klasik yang klasik banget, jadi memang memilihnya lagu ini. Insya Allah pokoknya secepatnya setelah keluar lagu ini, Dede akan keluarin lagi single terbaru yang dimana Dede pengen ada beberapa genre, unsur genre di situ, dan pengen ada nuansa-nuansa tradisionalnya sih. Jadi insya Allah sekarang lagi diproses, jadi doain aja. Awal mulanya karena memang Dede tuh kan biasanya setiap 6 bulan sekali ngeluarin lagu. ini tuh sebenarnya udah cukup lama ke pending dulu. Abis itu baru diproses lagi setelah Dede keluarin single terbaru Ada Cerita. Cukup lumayan lama sih ke pendingnya. Itu prosesnya nggak lama, alhamdulillah. Cuman recordingnya tuh kayak lagunya udah lama, tapi di prosesnya tuh baru-baru ini. Dan nggak banyak kok waktunya, maksudnya cukup ya sehari, recordingnya seharian. Terus baru proses setelah seminggu kemudiannya proses video klip. Dede aja sebenarnya nggak ngerti awalnya ini ayah Tirani itu apa sih artinya gitu. Tirani itu sebuah kayak seolah-olah memang dia itu dewa gitu yang ngerasa benar kayak gitulah. Dede sih nangkapnya kayak gitu. Menghayati. Karena apa gitu? Katanya pas proses juga nangis. Ya sedih lah karena isi lagunya yang bener-bener kayak bener-bener bercerita gitu, enggak kayak to the point gitu liriknya tuh. Ya udah akhirnya aku tak sanggup lagi untuk tetap bertahan gitu loh dengan dia. Untuk kan yang namanya masa iya hidup kita tuh kayak gini-gini terus, masa iya harus terpuruk kayak gitu sih, kayak jadi motivasi untuk aku sendiri. Pokoknya mah Dede mewakili orang-orang yang lagi patah hati, terus tegar. Dia berusaha tegar untuk ya memilih lebih baik berpisah demi kebaikan bersama gitu. Mewakili apa sih? Ini sih kebetulan yang diundang Rizky nggak diundang, Rizky poin aja, poin aja. Oh iya, undang. Udah semua pokoknya yang minta doa restu sama semuanya lah Dede mah. Pasti ketemu. Gimana sih? Baik banget. Kita alhamdulillah baik. Masih menjaga silaturahmi. Iya, karena memang dia juga orangnya kan baik gitu. Kita memang baik-baik gitu. Wah, enggak, kita baik. Kita sama-sama introspeksi. Enggak, biasa aja. Kayak biasanya, kita memang biasa aja. Biasanya kan bercanda, ini sekarang udah enggak. Bercanda juga, sama aja, nggak ada bedanya, sama. Ya pro kontra mah ada, saling menyalahkan mah ada pasti, karena kan mereka kan nggak tahu ya kan yang ngejalanin kita gitu. Jadi menurut aku ya udahlah biarin aja, mereka mah kan pada sotoy. Yes, nah, aku juga pengen nanya nih, Cuper sih Kemengan sudah tayang nih, Jaga Perasaan. Wow. Gimana dengan lagunya? Ya kan dengan video klipnya kan keren, nggak coba komen ya. Dan juga siapa yang sudah jago, yang sudah ahli goyang sinyo. Itu kemarin dari kemarin kita ada tutorialnya. Jenny ahli banget. Kok saya ahli banget. Saya sudah posting juga pastinya ya kan. Tapi aku juga nggak sabar buat goyang sinyo. Mungkin besok di Karawang. Bisa, jadi untuk Cupers yang nggak tahu weekendnya mau kemana, apalagi hari Minggu kan, ini kalaupun bisa tahu kemana harus ke Karawang, harus ke sana. Besok nggak bisa. Yes. Di mana? Sudah kita book di Karawang Central Plaza. Wow. Mulai jadi, jam 12. Jam 12 siang kita mulai ya, dan on time. Biasanya nih Cupers kalau kemarin di Cileungsi itu jam 7 pagi itu sudah pada ngantri depan itu mall, masih ditutup. Jadi Karawang jangan mau kalah karena kemarin kalau lihat update-nya dari MOP dan juga cuap-cuap dan para sosial medianya dari Jerayan dan juga host cuap-cuap yang lainnya, itu seru banget, luar biasa euforia dari Cileungsi. Nah, Karawang juga harus lebih lagi ya kan. Ini harus, jadi kayak ini ya perlombaan ya. Jadi masing-masing harus membuat yang meriah. Iya, karena kita akan ini buntung loh buat Cileungsi, buat Karawang, didatengin sama tim MOP dan juga di Onsu family. Lengkap lagi, paket lengkap ya. Jadi jangan disia-siakan Karawang, langsung fokus besok standby jam 12 siang. Oke? Yes. Lanjut berita kedua, Bung. Kita beralih ke berita kedua, ini yang pastinya update dan seru banget juga. Hanya untuk Cuper. Ini dia. cantik Yuki Kato bercerita soal pernikahan. Ditemui dalam sebuah kesempatan, gadis berdarah Jepang itu mengakui sempat takut jika sang mama sudah mulai menanyakan kepadanya perihal sosok calon pendamping hidup. Bagi Yuki, saat ini dirinya sedang berfokus pada karirnya di dunia hiburan dan belum memikirkan untuk menikah. Yang menarik sih aku bisa berakting yang romantis lagi, karena selama ini kan kayak maksudnya belakangan ini proses kayak film yang aku tayang ini kebanyakan komedi ya, yang terakhir kan komedi. Nah akhirnya ini bisa punya kesempatan lagi untuk berakting yang yang romantis gitu, yang romantis, dan partnernya juga sama Mas Darwin yang pribadi yang menyenangkan ya. Ayo aja deh kalau ada yang ngajak. Maksudnya untuk dalam waktu dekat ini belum ada pikiran ke sana sih. Jadi kita latihan dulu aja di film ya guys. Kayak betapa rumitnya, betapa bebannya, terus kayak pergejolakan hati. Wah, pergejolakan. Ada banget. Makanya gue agak-agak takut ya kalau ibu gue nonton film Nikayu sebenarnya nanti malam. Karena bisa aja dia terinspirasi gitu dari orang tuanya Arya, kan aku yang deg-degan dong ya kan, ya wow mah ini antik atau benar ya, aku terinspirasi dari film aku atau enggak ya gitu kan, jadinya itu ya gitu. Karena di umuran aku ya udah dicecer sih jujur, kayak Yuki udah 2 tahun, Terena udah punya pacar, Yuki pacarnya mana, kenalin kita dong, ayo dong nikah dong, AA udah mau nikah, Yuki kapan? So aku cuma kayak kapan ya, aku mah kalau nggak 1 minggu aja ya guys, gitu aja sih. Banyak yang deketin nggak sih kamu? Wah saya nggak tahu, nggak ada kayaknya. Serius, masa aku kosong, pengen gue jual HP gue. Kamu nggak? Nggak sih, gue lebih kekeh. Ya kekeh banget kayak untuk kerjaan karir. Untuk menghindari pertanyaan kapan nikah ya, untuk saat ini aku sangat bersyukur karena dengan hadirnya film Nikayu, jadi kan gue bisa bilang kayak, ayo dong Ki, kapan nikah? Tanggal 6 Februari datang ya guys. Bisa gitu, jadi gue kayak yes gitu, akhirnya film ini tajam. Alasannya karena aku udah kangen aja sih, pingin berakting yang romantis lagi kayak gitu. Tapi ya sepengetahuan teman-teman kan aku emang udah terjun kayak di yang komedi stuff gitu, jadi kayaknya akan lucu atau misalnya akan menarik juga kalau romantisnya nggak yang berat sih. Kalau misalnya adegannya relevan sama cerita dan juga karakter ya bisa ya kenapa tidak gitu. Nggak, lo boleh milih pengen beradegan romantis sama siapa Ki? Aktor? Kayak banyak banget lagi pengen deh gue. Yang paling pengen lah. Yang paling pengen lah. Siapa Ki? Luar atau Indo? Luar nih bro. Kalau boleh milih gue mungkin sama ini kali ya. Oh my god, siapa namanya? Yang main film Call Me by Your Name, cowoknya. Dua-duanya cowok sih. Yang mudanya Kamelet siapa gitu. Ya itu dia pokoknya ada deh, lucu deh pokoknya. Ya. Lucu banget kamu sayang. Yes, itu dia berita kedua dari kita, dan ini berbicara tadi Karawang meet and greet dan juga minggu lalu ya Je, itu Cileungsi. Sedihnya Bunga Jelita kami tidak bisa hadir, jadi aku pengen tahu Je, gimana sih serunya kalau tadi kan mulai dari jam 7 udah pada datang. Apalagi keseruan lainnya? Soalnya kemarin itu kita kan pas banget bertepatan dengan Chinese New Year, pastinya sudah tidak jauh-jauh dari Angpau. Oh, jadi sekali. Ada bagi-bagi angpau. Kemarin kita bagi-bagi angpau, ada banyak banget angpau-angpau dan juga goodie bag buat yang dateng. Oh gitu. Seru banget. Terus bisa juga kita ada kuis-kuis, terus juga tanya jawab langsung dengan The Onsu Family ataupun juga dengan host-host cuap-cuap secara live, bisa nanya apapun akan jawab. Dia bertatap muka dan pasti juga foto-foto bareng. Waduh, seru banget. Nah, ini juga untuk Cupers Karawang, jangan tiba-tiba nanti Karawang dapat angpau nggak ya? Jangan berpikiran tapi itu ya. Mungkin ada, mungkin khusus karena angpau. Itu memang special edition karena Imlek ya. Iya. Yang penting keseruannya. Tapi yang pasti kita bersama-sama. Ada hadiah kok besok. Ada hadiah pastinya ya. Kita akan bagi-bagi jadi buat yang warga Karawang, antri paling pagi biar bagian paling depan. Karena kalau yang bagian belakang-belakang atau bagian atas nggak akan kita kasih. Kelamaan, durasinya buat turun ke bawah. Ya? Jadi harus yang paling depan ya? Karena kalau mau diajak ke atas stage, susah. Yang di ujung itu kamu mau lewat aja susah. Sampai kemarin di Cileungsi keluarga di Onsu aja mau masuk dari luar mau masuk ke stage itu susah banget gitu. Luar biasa. Jadi antri cepet-cepet biar duduk paling depan dan nanti kita bisa bagi-bagi hadiahnya. Biasanya depan-depan itu yang dapat. Ini kayak Cupers langsung oke nih. Dari malam ini. Betul. Oke, aku sudah tidak sabar. Besok ada jarain juga di sana. Kita ketemu di sana jam 12 siang. Tapi sebelumnya nih, ada satu berita lagi buat Cupers. Pastinya juga update banget ya. Jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya kita juga mau ingetin. Selalu dan selalu. Follow kita di Instagram. Di mana? Di cuap-cuap_MOP. Dan YouTube. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share di MOP Channel. Betul banget. Dan juga Cupers mungkin yang belum nonton Jaga Perasaan, langsungnya tonton ya. Karena itu hits banget dan kita buat trending nomor 1 di YouTube ya. Pokoknya jangan lupa besok harus goyang sinyo di Karawang. Oh siap. Apalagi Karawang kan digoyang. Kita goyang bareng sih besok ya. Yes. Terima kasih. Duo Jangkung akan pamit. Jalen Kasten dan Bunga Jelita. See you. Happy weekend. Bye. Penyanyi solo wanita Rini Wulandari sempat dilanda keterpurukan dan stres dalam membangun karir menyanyinya. Ditemui dalam peluncuran single teranyarnya, diakui ibu satu orang anak itu, ketidakpercayaan diri yang dialami Rini dalam membuat sebuah karya akibat dari orang-orang yang berada di sekitarnya yang tidak percaya pada dirinya. Dalam kesempatan itu pula, Rini mengajak dan memotivasi penikmat musiknya untuk dapat mempercayai diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Born Ready ini sebenarnya aku udah bikin dari 2 tahun yang lalu. Ini temanya tentang perjalanan karir aku yang ups and downs. Aku struggle-nya kayak gimana dan sempat dulu ngerasa putus asa kayak gak mau melanjutin karir lagi, patah semangat, ragu sama diri aku sendiri karena terlalu banyak pihak-pihak yang gak percaya sama aku sampai akhirnya aku juga gak percaya sama diri aku sendiri gitu. Dan di Born Ready ini aku pengen nyampein bahwa aku melewati masa-masa itu dan sampai akhirnya problem solve-nya itu adalah aku balik lagi ke diri aku sendiri, kayak aku nanya diri aku sendiri, aku maunya apa sih gitu, passion lo di mana, di musik, ya udah kejar terus, yakin bahwa kita terlahir siap untuk melakukan hal apapun, kita bisa ngelewatin masa-masa itu asal kita percaya bahwa diri kita mampu gitu. Dan akhirnya aku berhasil melewatinya, aku balik bangkit lagi, berkarya lagi sesuai dengan passion aku, sesuai dengan lagu yang aku mau. Dan ternyata dari situ, dari menjadi diri sendiri lebih banyak justru terbuka kesempatan-kesempatan lain gitu. Dan akhirnya aku merasa ya udah, tema ini yang akan aku buat untuk single terbaru aku, dan dengan harapan lagu ini tuh bisa memotivasi orang juga, bisa menginspirasi orang juga untuk terus percaya sama diri sendiri, jangan pernah nyerah untuk hal apapun yang kalian cintai. Yang paling terpukul adalah berkarir tapi gak jadi diri sendiri, itu beban mental banget sih. Kayak dalam diri aku tuh kayak berasa berantem sendiri gitu, kayak lagu yang aku suka sebenarnya kayak gini musiknya, tapi kok karya aku yang akan ibaratnya dibawa sampai mati gitu kan, kayak sampai nama aku udah gak ada juga karya itu akan tetap ada, tapi kok gak sesuai dengan kepribadian aku, gak sesuai dengan yang aku suka. Dan itu bertahun-tahun, aku 7 tahun aku ngelewatin itu, dan itu rasanya beban banget sih, beban banget, nggak happy, kayak ya udah kayak robot aja, yang penting kerja gitu, yang penting kerja. Pada saat itu kerja cari duit buat orang tua, kayak udahlah gitu aja akhirnya, sampai akhirnya aku nggak tahan sendiri, kayak mau gila rasanya kalau begini terus. Ya udah beraniin diri untuk oke deh, gue coba keluar dengan genre yang beda yang sesuai dengan yang gue mau, biarpun akan pulang dari nol lagi. Kayak mungkin banyak fans-fans yang suka yang dulu gitu mungkin, tapi ya udah nggak apa-apa, aku berani ngambil resiko untuk pulang dari nol lagi kayak riset gitu. Kalau itu bosan aja sih sebenarnya. Sampai sekarang dan sebenarnya Nord dari 7 bulan udah sekolah dan sampai sekarang masih sekolah, tapi kan di sekolahnya seminggu sekali, terus sekarang udah agak gedean jadi dua kali seminggu. Hari-hari tetap aku ajarin juga, tapi bukan, sebenarnya aku bukan ngajarin Nord, tapi lebih ke masuk ke dunia Nord, aku bermain sama dia sambil aku mencoba menstimulasi dari hal-hal yang ada di skill aku, skill kita, mencoba mengenalkan Nord sama kalimat, sama kata, huruf dulu awalnya, terus kata. Sampai sekarang dia udah bisa baca satu kalimat gitu yang simpel-simpel. Jadi ya itu sih, maksud aku lebih ke mendampingi dia bermain tapi yang sambil menstimulasi. Jadi aku gak nyebutinnya kayak ngajarin. Aku ada di momen dimana aku ngomong sama diri aku sendiri itu kayak sebenarnya mau gue tuh apa sih, terus udah sampai di titik ini kalau mau give up kayaknya kasihan banget ya, perjuangan yang dulu pasti akan banyak pihak yang ngerasa menyayangkan gitu. Akhirnya aku berkaca sama diri aku sendiri, aku mendekatkan diri sama Allah juga, kayak aku berdoa minta petunjuk kayak harus gimana gitu. Dan akhirnya nggak tahu gimana aku ngerasa kayak oke, gue punya kemampuan yang udah dikasih sama Allah untuk bernyanyi, kok nggak dimanfaatin gitu. Dan emang suka juga, jadi ya udah balik lagi mindset aku yang aku ubah gitu. Gak semua orang emang harus suka sama apa yang kita suka, tapi kita harus punya prinsip bahwa yang kita akan keluarkan sebagai karya harus memang yang kita suka, gak usah mikirin orang lain dulu, lebih ke diri sendiri dulu. Dan akhirnya dari situ aku ngerasa oke, gue harus ngeluarin single lagi, gue harus percaya sama diri gue sendiri. Dan mau orang lain yang ngomong, kayak 100 orang, 1000 orang yang ngomong, lo pasti bisa, tapi kalau dari diri kita sendiri belum ada kita accepting kalau kita emang bisa, ya nggak akan jadi gitu. Jadi emang harus berdamai sama diri sendiri dulu sih, kayak harus kita ikhlas menerima apapun resikonya dan mulai lagi. Support system terbesar yang pasti keluarga, dan aku baru ngerasain bisa lebih pendewasaan diri dan berdamai dengan diri sendiri yang menurut aku susah banget. Kayak sekarang juga kadang-kadang suka, dan manusia juga ada error-errornya ya, kadang-kadang kayak ada masa kayak susah lagi gitu, kadang bisa ikhlas, kadang susah. Tapi yang jelas aku bersyukur banget punya Jeffin, suami aku yang sangat mensupport aku segala hal gitu, dan aku sangat bersyukur ada Nord juga yang jadi penguat aku juga. Jadi semenjak aku berkeluarga, aku baru ngerasain yang namanya pendewasaan diri, baru ngerasain yang namanya bisa berdamai dengan diri sendiri,